Ya, apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Sarina Raski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU lebih memperbanyak tempat pemungutan suara di sejumlah titik baru seperti di kampus agar para mahasiswa dapat menggunakan hak suaranya. Komisi 2 DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum lebih memperbanyak tempat pemungutan suara khusus di lokasi seperti kampus-kampus. Mengingat populasi pemilih muda di tahun pemilu nanti akan signifikan terhadap total pemilih nasional. Anggota Komisi 2 Aminur Rohman berharap tempat pemungutan suara khusus untuk tahun ini harus diperbanyak di sejumlah titik baru seperti kampus. Karena menurutnya kampus menjadi lokasi penting agar mahasiswa yang tengah berkuliah di kota Surabaya dan kota lainnya tetap bisa memakai hak suara tanpa harus pulang ke alamat rumah atau daerah asal. KPU sudah siap ya. Hal-hal teknis sudah siap, hanya tadi ada hal yang saya kritis itu, TPS khusus itu kalau saya lihat kan hanya di lapas, ya jumlahnya pun juga nggak banyak. Padahal di sini potensi pemilih dari mahasiswa yang kuliah di Surabaya, dan ini mungkin seluruh Indonesia kan, case yang seperti ini seluruh Indonesia, agar diharapkan KPU bisa memfasilitasi adanya TPS khusus yang bisa digunakan oleh mahasiswa, dia tidak punya domisili di sini, tapi di DPT-nya dia punya hak. Ya, nah, kalau dia kembali ke daerah asalnya, itu kan juga sesuatu yang tidak mudah. Maka saran saya untuk memfasilitasi TPS khusus bagi mahasiswa di kota Surabaya dan seluruh kota-kota yang ada perguruan tinggi ini, wajib hukumnya KPU untuk merencanakan agar hak warga negara tidak hilang. Aminur Rohman meminta KPU meminimalisir semua kendala teknis terkait pemilihan, sehingga pada saat pemilu nanti, semua masyarakat yang mempunyai hak pilih, khususnya pemilih muda, tidak kehilangan hak pilihnya. Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke berita dari Komisi 5 DPR RI yang mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera memperpanjang landasan pacu atau runway di Bandara Morowali agar kedepannya dapat melayani lebih baik pesawat jenis Boeing yang memiliki kapasitas angkut lebih besar. Komisi 5 DPR RI mendorong penuh Kementerian Perhubungan untuk segera memperpanjang landasan pacu di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Dukungan ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh PJ Bupati Morowali, Rahmansyah Ismail, saat kunjungan kerja reses Komisi 5 di Morowali. Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid optimis, perpanjangan landasan pacu ini akan mendorong maskapai untuk menggunakan pesawat jenis Boeing. Ia berharap agar di masa depan, Bandara Morowali dapat melayani lebih banyak lagi pesawat jenis Boeing yang memiliki kapasitas angkut lebih besar sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman. Saya kira itu salah satu prioritas. Prioritas juga bahwa Bandara Morowali ini adalah salah satu bandara kecil yang sangat padat di kawasan timur Indonesia. Maka sudah tiba saatnya kita berharap supaya Kementerian Perhubungan segera memberi solusi dengan memperpanjang runway yang ada sekarang ini. Kita berharap bahwa 2024 ke depan tidak lagi dengan menggunakan pesawat kecil tapi sudah pesawat yang berbadan besar. Sehingga tentu konsekuensinya bisa lebih nyaman dan yang kedua harga tiket bisa menurun gitu. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Aras menekankan perlunya perbaikan fasilitas dalam perencanaan perpanjangan runway Bandara Morowali. Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan segera merealisasikan pelebaran dan perpanjangan landasan pacu untuk meningkatkan jumlah maskapai penerbangan di bandara ini. Kita mendorong agar supaya Kementerian Perhubungan dapat melakukan pelebaran atau perpanjangan runway dan tentunya peningkatan fasilitas bandara. Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menyoroti permasalahan jamur fusarium yang mengganggu proses budidaya cabai di Desa Somo, Sorong, Papua Barat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI prihatin dengan situasi petani cabai di Jamaimo karena adanya serangan jamur fusarium yang menyebabkan tanaman cabai rusak sehingga membutuhkan penggunaan mulsa dan perawatan intensif. Dalam kunjungan kerja ke Desa Jamaimo, Sorong, Papua Barat Daya, Komisi 4 DPR RI menyoroti permasalahan jamur fusarium yang mengganggu proses budidaya cabai. Anggota Komisi 4 DPR RI Dwita Ria Gunadi mengungkapkan keprihatinannya atas situasi petani cabai di Jamaimo. Pasalnya jamur fusarium sangat cepat menular, sehingga banyak tanaman cabai yang rusak dan butuh perawatan intensif. Berkaitan dengan itu, Dwita menggarisbawahi pentingnya penggunaan mulsa sebagai salah satu cara untuk mencegah fusarium. Selain itu, ia juga mendorong pemilihan benih berkualitas dan pemberian insektisida sebelum penanaman. Karena memang daerah penanaman cabai itu kemarin itu memang rawa. Rawa itu jadi kalau dia kena lagi musim hujan memang jadi banjir. Nah, itu juga salah satu menyebabkan jamur itu timbul gitu. Ya, kendalanya kita persiapkan dari awal aja harus benihnya juga benih yang baik gitu, yang memang benihnya itu sudah kita kasih insektisida juga dulu sebelum kita tanam. Jadi itu juga salah satu untuk mencegah fusarium. Tapi karena kondisi alam itu yang memang menyebabkan kita tidak bisa menolak gitu ya. Tapi ya dengan pencegahan-pencegahan bisa kita lakukan. Dalam pertemuan dengan pemerintah dan anggota dewan, para petani berkesempatan menyampaikan beberapa kebutuhan mereka, seperti becak motor untuk mengangkut hasil panen, kultivator, hingga alat pengolahan dan traktor. Tak hanya itu, pemerintah sejatinya telah menyiapkan proyek pembangunan embung pada tahun 2024. Komisi 4 DPR RI pun berharap bantuan tersebut dapat segera terrealisasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 7 DPR RI yang menilai pembagian rice cooker dapat membantu penyerapan listrik PLN yang mengalami overkapasitas dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pemakaian pada LPG. Pemerintah berencana membagikan rice cooker gratis kepada masyarakat untuk mendorong pemanfaatan energi bersih sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berpendapat, pembagian rice cooker juga dapat membantu penyerapan listrik PLN yang mengalami overkapasitas. Pemberian rice cooker listrik dipercaya juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pemakaian pada LPG. Mengingat kriteria calon penerima rice cooker merupakan rumah tangga yang tidak memiliki alat masak berbasis listrik.
ada kurang lebih 500 ribu unit yang akan dibagi-bagikan, dan itu menurut saya memiliki beberapa manfaat. Pertama, itu akan menyerap sedikit banyaknya listrik yang saat ini mengalami overkapasitas di PLN. Kedua, itu juga akan memberikan informasi serta membiasakan masyarakat untuk melakukan kegiatan masak-memasak secara lebih bersih dengan energi bersih, yaitu listrik. Yang terpenting dalam hal ini saya lihat adalah kita mampu untuk mengurangi ketergantungan kita dan pemakaian terhadap LPG 3 kg yang sekarang dipakai oleh masyarakat. Nah, diperkirakan kurang lebih 10 juta tabung per tahun yang bisa dikurangi dengan program tersebut. Lebih lanjut, Edi menambahkan kriteria penerima rice cooker adalah golongan rumah tangga dengan daya listrik 450, 950, dan 1300 volt ampere. Calon keluarga penerima juga harus mendapatkan rekomendasi dan validasi dari kepala desa atau lurah setempat. Aditya dan Oki, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 8 DPR RI yang mengkritisi pemanfaatan kuota haji tahun 2023 yang diberikan kepada jemaah baru terdaftar dinilai kurang tepat karena belum memberikan nilai manfaat bagi keuangan haji. Komisi 8 DPR RI mengkritisi pemanfaatan kuota haji tahun 2023 yang diberikan kepada jamaah baru. Alokasi kuota kepada jamaah yang baru terdaftar dinilai kurang tepat karena belum memberikan nilai manfaat bagi keuangan haji. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Holil Koumas. Menurutnya, pemanfaatan kuota tersebut menyalahi undang-undang terkait haji serta dapat membahayakan keuangan haji. Jadi ada kebijakan keputusan Dirjen mengenai pemanfaatan kuota yang tidak terisi. Maka diberikan kesempatan bagi jamaah yang terdaftar di 2023 langsung berangkat. Itu pasti menyalahi keputusan Dirjen, menyalahi undang-undang haji. Tetapi di balik itu ada lagi, akan membahayakan keuangan haji. Jadi jamaah yang belum dikelola uang daftarnya langsung berangkat, berarti dia memakai nilai manfaat, sebetulnya tidak ada nilai manfaatnya. Daftar, berangkat. Belum ada, sementara dia mendapatkan subsidi nilai manfaat. Karena itu dalam keputusan tadi itu, kita masih menunggu laporan dari Kementerian Agama tentang data, berapa sesungguhnya. Pemberian kuota bagi jemaah terdaftar tahun 2023 disebabkan ketidakmampuan jemaah di daftar tunggu untuk memanfaatkan kuota yang tersedia. Selanjutnya, Komisi 8 masih menunggu data dan pertanggungjawaban dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Helmi dan Chamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia menyatakan keprihatinannya atas eskalasi konflik antara Israel dan juga Palestina akibat pecahnya konfrontasi antara tentara Hamas dan Israel di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa korban meninggal dunia di negaranya telah menyentuh angka 2.600 jiwa akibat serangan udara Israel. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa.
Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, dalam setiap pertemuan parlemen internasional, DPR RI selalu bersuara lantang dan memperjuangkan perdamaian dunia dan juga penyelesaian konflik di Gaza maupun kemerdekaan rakyat Palestina. Pada G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India, pemirsa, DPR RI menyampaikan keberatan dalam joint statement karena tidak disinggung mengenai isu perdamaian Palestina. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik antara Israel dan Palestina akibat pecahnya konfrontasi antara tentara Hamas dan Israel di Jalur Gaza. Seminggu berlalu sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel, kondisi di Jalur Gaza semakin mengkhawatirkan. Alih-alih adanya secercah perdamaian, justru serangan semakin gencar dilakukan, bahkan tentara Israel mendesak 1,1 juta warga di Gaza untuk mengungsi. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa korban meninggal dunia di negaranya telah menyentuh angka 2.600 jiwa. Ribuan jiwa tersebut meninggal akibat serangan udara Israel di Gaza. Kekerasan, konflik, bahkan perang yang mengakibatkan banyaknya warga sipil menjadi korban harus segera dihentikan. Telah banyak upaya dilakukan oleh negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya Indonesia, untuk mendorong resolusi perdamaian. Namun sepertinya Israel tidak mengindahkan berbagai peringatan maupun perjanjian damai. Pertama, pasti dukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, kami sudah mengontak banyak ketua parlemen dan anggota parlemen untuk bikin resolusi bersama. Yang ketiga, kita berharap IPU segera membentuk pertemuan darurat agar kita bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk POIC, parlemen anggota OKI, parlemen Asia dan parlemen ASEAN, sehingga betul-betul suara untuk hentikan kekerasan di Gaza khususnya bisa dieksekusi segera begitu. DPR RI mendorong tiga upaya konkret penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Pertama, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Kedua, melakukan konsolidasi antar ketua dan anggota parlemen berbagai negara untuk membuat resolusi perdamaian. Dan yang ketiga, mendorong IPU dan organisasi-organisasi antar parlemen membuat pertemuan darurat dalam rangka mewujudkan seluruh ide perdamaian yang telah disuarakan pada forum internasional. Negara-negara tertentu, kita ingin melihat ini secara objektif, secara garis besar, bahwa yang terjadi selama ini adalah pelanggaran yang sangat jelas dan sangat nyata oleh Israel terhadap perjanjian-perjanjian internasional, terhadap resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi pelanggaran tersebut dengan penjarahan terhadap tanah-tanah milik warga Palestina
di berbagai kota sampai juga Yerusalem. Dan pada tahun ini saja Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar lebih dari 300 warga Palestina yang dibunuh oleh Israel secara tidak sah gitu ya, dan terutama adalah warga sipil. Selain melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik perang Israel dan Palestina, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan langkah cepat melindungi warga negara Indonesia yang ada di jalur Gaza. DPR RI mendesak evakuasi cepat dan tepat agar tidak ada WNI yang menjadi korban. Tiga langkah yang harus dilakukan. Segera lakukan penyelamatan, evakuasi, kemudian bantuan. Yang kedua, diplomasi. Saya sendiri akan terus melakukan kontak-kontak, baik dengan pemerintahan yang ada di Palestina. Besok saya ketemu Duta Besar Palestina. Saya akan mencari solusi-solusi non-government di luar pemerintah. Dan saya berharap Kementerian Luar Negeri jangan diam, proaktif, ambil inisiatif, lakukan peran-peran perdamaian. Nah, yang ketiga, mari kita bangun solidaritas rakyat Indonesia. Kita bantu penderitaan, kekurangan pangan, air, dan berbagai fasilitas kesehatan. Kementerian Luar Negeri harus proaktif melakukan aksi nyata dalam mendesak PBB untuk menghentikan segala tindak kekerasan yang dilakukan Israel, karena hal ini sudah melanggar hak asasi manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ini hal yang setiap hari melekat nih di kegiatan perempuan nih. Biasanya adalah makeup nih, makeup menjadi harus. Hal ya kan, menjadi hal yang sudah melekat dalam diri dari sebagian perempuan nih di Indonesia dan juga di dunia tentunya, yang selalu ingin tampil fresh dan juga cantik di tengah-tengah kesibukannya ini. Karena tadi terkadang kalau misalnya kita keluar nih tanpa makeup, ya kan kayaknya ada yang kurang gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang sampai tidur pun dia maunya pakai makeup. Tetap cantik katanya, sleeping beauty. Betul, ya. Dan tentunya nih makeup sehari-hari yang simpel menjadi salah satu pilihan untuk kita nih. Betul. Natural ya, Dad. Natural look, karena lagi tren kayaknya nih ya, natural look. Dan kita nanti bagaimana sih tips makeup untuk sehari ini, kita akan bagikan dalam segmen tips. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama KBR TV 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita berbicara soal makeup ya. Makeup, natural look. Natural look yang tidak bisa lepas dari perempuan tentunya. Betul. Nah, sebelum mengaplikasikan makeup nih pemirsa, hal utama yang harus diperhatikan tentunya kebersihan tangan dan juga wajah. Karena jangan sembarangan nih Dat, mau makeup tapi tangan kotor atau main muka belum dicuci. Malah makin jerawatan. Iya, itu malah dia. Jelek nantinya. Nah, selain itu juga perlu pemakaian skincare nih ternyata ini. Seperti pelembab, sunscreen sebelum makeup untuk dilakukan. Nah, sunscreen itu sebenarnya juga nggak harus dipakai hanya wanita saja, lelaki pun sebenarnya harus pakai sunscreen. Betul, juga. Betul, apalagi sekarang lagi panas-panasnya, sinar matahari makin banyak nih, jadi cocok buat semua orang pakai sunscreen tentunya. Iya, betul sekali. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan tips daily makeup pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. TVR Parlemen. Di episode Intips kali ini, kami akan memberikan tips untuk makeup sehari-hari. Yuk ikutin prosesnya. Pemirsa, pastikan wajah kalian sebelum bermakeup itu sudah bersih, sudah dicuci, dan sudah memakai skincare yang kalian butuhkan, seperti pelembab dan sunscreen. Nah pemirsa, untuk daily look juga diperlukan penataan rambut dan hari ini aku akan dibantu sama partner aku. Kita mulai makeup ya. Karena untuk daily makeup, aku hanya akan menggunakan concealer. Nah, setelah concealernya rata, kita akan menggunakan bedak tabur untuk mengunci makeupnya agar tahan seharian. Di sini, aku akan menggunakan kuas untuk bedak padat agar hasilnya terlihat lebih natural. Nah, untuk tahap selanjutnya, aku akan menggunakan korektor berwarna gelap seperti ini. Ini berfungsi untuk mengkoreksi dan memberikan dimensi pada wajah. Tahap selanjutnya, setelah shading, kita akan memberikan pewarna pipi yang sesuai sama tone warna kalian untuk membuat kesan lebih segar lagi. Sedikit tips untuk kalian yang suka banget sama Korean look makeup, blush on ini bisa diaplikasikan di bagian hidung kalian. Nah, ini pasti udah kelihatan kan bedanya? Terlihat lebih segar, lebih cute. Nah, tahap selanjutnya aku akan membuat alis. Ini pasti tahap yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Yuk, aku praktekin ya. Nah, untuk membuat alis, kalian bisa membingkai bagian bawah dari alis kalian dan juga bagian atas, lalu mengisinya dengan pelan-pelan. Setelah itu, kalian sisir menggunakan spoolie. Selanjutnya, kita bisa menggunakan korektor berwarna terang untuk mengkoreksi lagi bagian bawah alis supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu, bagian yang kalian concealer tadi bisa ditutup dengan bedak. Nah, selanjutnya aku akan mengaplikasikan eyeshadow. Di sini aku akan menggunakan warna-warna natural yang akan cocok digunakan seharian, seperti warna coklat muda dan juga ada warna pink muda, lalu ada warna krem di sini. Ini bisa kita mix dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sehari-hari, warna seperti yang aku praktekkan ini sudah sangat cocok karena terlihat segar tapi juga tidak terlalu mencolok.
kalau kalian nggak nyaman dengan memakai bulu mata untuk tampilan sehari-hari, kita bisa menggantinya dengan maskara. Sekarang aku mau jepit bulu mata dulu ya. Oke, kita sampai di tahapan terakhir, pengaplikasian lipstick. Ini disesuaikan sama warna yang kalian suka ya. Aku memilih warna nude-nya seperti ini ya. Nah pemirsa, ini dia hasil makeupnya. Makeup seperti ini bisa kalian gunakan sehari-hari dari pagi hingga sore. Dan pastinya kamu akan selalu kelihatan segar dan cantik seharian. Sampai ketemu di tips makeup selanjutnya. Dadah! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya, Dedi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.